Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap siswa kembali terjadi. Kali ini giliran seorang wali murid sekolah madrasah di Palembang melakukan pemukulan terhadap 4 siswa karena masalah sepele. Pelaku kesal lantaran anaknya terjatuh saat bermain bersama 4 korban. Dari rekaman CCTV di ruang guru ini terlihat saat pelaku yang emosi memukul 4 siswa sekolah dasar. Karena terlanjur terbakar emosi, pelaku bahkan sampai harus ditenangkan oleh sejumlah guru. Peristiwa pemukulan terhadap para korban karena pelaku yang tidak terima anaknya terjatuh saat sedang bermain bersama 4 korban. Namun apapun alasannya, tetap saja 4 orang tua korban tidak terima anak mereka dianiaya. Mereka pun lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Pihak Polrestabes Palembang kini tengah mencari pelaku guna dimintai keterangan. Dari Palembang, Tim Liputan iNews melaporkan.